Seorang lelaki warga Bangladesh yang diburu Jabatan Imigresen sejak 4 tahun lalu kerana mendalangi sindiket pemalsuan dokumen akhirnya tumpas dalam serbuan di Cheras, Selangor pada 11 Januari. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Khairul Zaimi Daud berkata suspek berusia 32 tahun itu dipercayai mengetuai sindiket pemalsuan dokumen imigresen yang pernah ditumpaskan pada tahun 2017. Katanya bagaimanapun pada ketika itu suspek terbabit berjaya meloloskan diri. Beliau berkata dalam sidang media pada 12 Januari. Khairul berkata suspek turut menjalankan kegiatan berkenaan dengan rakan senegaranya yang berusia 25 tahun.